Saya sahabat kuli dan saya punya tips anti stres buat kamu. Check it out. Bagi sahabat kuli dan yang punya anak, kalau anak kalian nangis seperti ini nih, kalian bisa ajak dia jalan-jalan biar nggak stres. Dia tips anti stres dari saya buat sahabat kuliner semuanya. Semoga bermanfaat. Bye bye.